Halo guys, balik lagi, kembali lagi, dan comeback lagi bersama gue, Rafli Bule, dan partner gue, Encan, di Ngopsan. Di Ngopsan, ngobrol santai, Vape Shop E15. Dan di video kali ini, gue ingin memperkenalkan produk terbaru, liquid terbaru, dari Ladies A Juice, dengan 4 varian rasa yang rasanya. Ini dia rasanya. Tuh. Kalian di situ udah lihat sendiri, di situ ada rasa strawberry sponge cake, banana cream, banana milk, dan terus strawberry oat milk delicious, dan satu lagi ada yang double coklat. Dan di sini gue ingin memperkenalkan produk terbaru dari Ladies A Juice, yaitu RGM, dengan 4 varian rasa, yaitu ada yang strawberry sponge cake, kok sponge cake sih? Sponge cake, double coklat, oat milicious, dan satu lagi cream ada yang banana. Cream banana milk. Dan di sini, gimana ya? Di sini ya? Ada testernya nih. Di sini gue dapat juga testernya dari RGM ini, dan gue lagi pakai yang strawberry sponge cake. Dan gue belibet mulu ngomongnya. Dan gue lagi pakai yang cream banana milk. Tuh, Bang Ancan lagi pakai yang banana. Dia demen banget deh sama banana sama pisang. Kalau lu mau laki, demen sama pisang. Dan sebelum gue membahas keempat liquid ini, gue pengen bahas ke yang strawberry sama yang pisang dulu. Jadi berhubung gue lagi pakai yang strawberry, gue pengen cobain dulu ya kan. Boleh. Untuk yang strawberry ini, selama gua ngerasain ya kan, unik sih rasanya. Nggak unik. Gimana sih nyebutnya, bukan unik. Apa ya? Duh. Apa? Enak lah pokoknya. Enak kan. Jadi strawberry sponge cake, gua ngerasain di di inhale-nya itu strawberry banget, dan strawberry banget. Nah, pas dikeluarin itu cake-nya berasa. Sponge-nya ini kagak keduman ini. Sponge cake-nya gua agak ngerasain, Jan. Ya, kita juga lama ngerasa. Nah, kalau buat yang bananya, buat yang suka pisang, ini sih rekomen banget, karena dia nggak beda jauh rasanya sama yang bananalicious. Bananalicious. Cuma bedanya bananalicious ada strawberry-nya, kalau dia nggak ada. Nah, dia krim doang sama banana susunya yang berasa. Nah, dominan gua, lebih banananya. Kalau gua setelah hampir menghabiskan liquid tester 30 ml ini, gua malah lebih berasa nih liquid, mirip banget kayak liquidnya Paradewa yang strawberry cheesecake, yang strawberry. Kalau iya, kalau nih yang nonton udah pernah nyobain Paradewa yang strawberry cheesecake, mungkin ntar nyobain ini rasanya hampir mirip banget. Tapi kalau buat manis sendiri, strawberry itu gimana? Buat manis ya, kalau dibandingin sama yang Paradewa yang strawberry itu nggak beda jauh sih manisnya, cuma dari karakternya aja mungkin yang beda. Kalau Paradewa itu kan dia mungkin ada tambahan cheese-nya, kejunya, iya. Emang kalau ini cuma ada strawberry sama cake-nya doang gue yang ngerasain. Kalau buat yang pisangnya juga dia nggak terlalu manis. Jadi buat lu yang nggak suka kemanisan, ini cocok banget, rekomend banget. Dengan harganya itu Rp95.000, buseng. Lah bayangin aja 60 mili. Rp95.000 dia doang nih kayaknya. Kemasannya 60 mili. Harganya 95.000, buseng, deng. Ini liquid buat tanggal tua, tanggal muda masih bisa keduman. Iya. Lah kapan lagi dapat liquid yang 60 mili harganya Rp95.000 ya? Ini termasuk kategori liquid termurah. Termurah. Paling murah bahkan ngalahin juta juice, juta cream, juta oat. Ya. Ini di bawahnya dia, di bawahnya harga juta. Beda dan sedikit lah. Tuh. Gue pengen ngomong unik, cuma masih bingung uniknya di mana, Chan, yang strawberry. Asli. Sebenarnya kita mau jadi sebelum gua lanjutin yang coklat sama yang oatmeal, gue pengen ngebahas yang strawberry sama yang
pisang dulu. Bukan pengen sih, udah ngebahas. Mungkin next kali kalau ada testernya lagi yang 100 mili. 100 mili. Boleh. Nanti kita sejam itu bisa. 100 mili bagi 2. 60 mili ya. Enggak, 50-50. Iya benar. Oh ya udah, pokoknya buat ladies ages. Kali ntar alamatnya kita kirim. Tapi enggak ngomong, ini ngobrol doang, Chan. Iya, kongkoh doang, kita kagak ada kopinya. Nah, buat kalian yang pengen cari liquidnya RGM, ya kan, pengen nyobain 4 varian dari liquid RGM ini, ya mungkin di toko-toko kesayangan kalian atau di toko-toko yang udah biasa kalian kunjungi lah, pokoknya itu mungkin udah tersedia, dan lebih tepatnya di Vape Shop L15 Peak dan Vape Shop L15 Dermaga. Udah ready semua, 4-4 nih kalau mau nyobain tester lagi ada. Emang ini kita ke mana yang strawberry sama pisang dong. Nik 3 dan Nik 6 nya juga ready. Ya buat nikotin Nik 3 sama Nik 6, buat kalian tuh yang masih kayak ibarat pengguna baru, itu masih bisa digunain lah 3mg, terus 6mg nya juga ada. Nah kalau buat gue sendiri apa ya? Duh! Enggak, gue aja yang nanya. Nah ini buat Bang Ancan, lu jaganya di mana? Jadi favoritannya di toko mana? Tuh. Nah, buat gue sendiri tuh di Vape Shop L15 Dermaga. Klender. Dermaga yang klender. Itu yang di pusat ya, guys ya. Di pusatnya kalau buat Bang Bule? Buat Bang Bule, kita mah di mana aja gak jadi. Iya, yang penting ngebul. Kalau gue di Vape Shop L15 Peak, guys, yang di cabang Dermaga, cabang Dermaga. Dan buat kalian yang sekitaran Dermaga, Buaran, terus juga sekitaran Penggilingan, Cakung, bisa langsung mampir ya ke toko. Bisa mampir ke Vape Shop L15. Kita buka dari jam 9 sampai jam 12 malam. 9 pagi sampai jam 12 malam. Oke, guys. Dan mungkin selanjutnya kita akan ngebahas yang coklat dan yang oatmeal. Untuk yang strawberry sama yang pisang cukup sampai di sini. Sekian, terima kasih dan jaga barang bawaan Anda. Terima kasih. Dadah.